sayang. Mikrofon pun romantik. Apakah hukum? Aku cakap kuat dia pun bunyi kuat. Apakah hukum? Apakah hukum pendapatan perniagaan butik ataupun upah jahit pakaian perempuan yang ada kalanya mendedahkan aurat? Apa hukum pendapatan dia tu? Dia jahit pakaian yang mendedahkan aurat. Baik. Halo. Mana ni tipu? Baik, masalah ni ditanya, kita jahit baju perempuan. Pakaian itu dak tutup aurat dengan sempurna. Haram dak tukang jahit. Ulama-ulama jawab. Ni penting soalan ni untuk orang yang terlibat dengan industri pakaian. Yang pertama sekali, wajib mengetahui hukum aurat, bukan tukang gunting, bukan tukang jahit, tetapi tukang pakai. Nampak? Sebab tu bila orang mari beli pisau, kita jual pisau, pisau, golok, parang. Bila ada orang mari beli, penjual tidak wajib tanya, ini pisau mau potong sayur atau potong kapla? Tak wajib tanya. Pembeli mesti tahu bahawa pisau ini haram digunakan untuk perkara yang tidak harus pada syarak. Begitu juga orang yang tempah pakaian, yang beli pakaian, dia sendiri wajib tahu bahawasanya pakaian yang aku tempah ini tidak boleh dipakai di khalayak ramai kerana mendedahkan aurat. Bukan tukang jahit yang wajib kena pergi belajar dan kena kabur ke dia. Ini asal jawapan ulama-ulama. Nah, sebab bila dia pakaian, tak mesti dia dedah pakai khalayak ramai. Mungkin dia pakai di rumah, mungkin pakai buat tidur. Ada juga orang dia beli pakaian kain skirt yang pendek sekak je tu. Nah, bila berdiri nampak seluar dalam, padahal pakai skirt. Rupanya bukan dia nak pakai depan orang khalayak ramai. Dia tengok Mak Saleh pakai, dia pun gerang nak pakai tak. Dia pun beli buat pakai di rumah, duduk seorang ya, musim depan cermin macam bodoh gitu. Nah, kalau gitu tidak haram lah. Nah, kalau haram jual pakaian yang mendedahkan aurat, dah kata di Pasar Malang ada dijual baju dalam orang puan, ada jual bra dah. Dah haram jual. Haram dah kalau orang pakai tepi jat, duduk jemur tepi patak, nyegi pakai awak pergi pasar mochi. Kain tak pakai, pakai bra saja. Tak haram. Kenapa yang mungkin pakai baju ni saja? Melainkan orang yang jahit, orang yang potong sudah tahu dengan pasti pakaian ini untuk majlis didedahkan di khalayak ramai, barulah haram dia terlibat masuk dalam ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau tidak tahu, tak wajib kita tanya, adik nak pakai baju ni depan suami atau nak pergi rumah orang? Tak wajib tanya. Faham? Nah, orang yang beli wajib tahu hukum kalau baju macam ni boleh pakai di luar rumah ataupun tidak. Nah, kerana dia berkait dengan aurat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz.